Perkongsian berita kali ini, Kai Bahar bersaing lagi bagi kategori penyanyi lelaki popular Xiaomi dalam ABPPH ke-34. Mana mungkin dilupakan momen bersejarah apabila Kai Bahar mencipta hat-trick merangkul trofi penyanyi lelaki popular Anugerah Bintang Popular BH sejak edisi ke-30 pada 2017. Namun kemarahan Kai Bahar di pentas ABPPH terhenti apabila pada ABPPH 33 November tahun lalu, trofi berkenaan dirampas Hakim Rusli yang turut diangkat sebagai bintang paling popular. Pada edisi ke-34 ABPPH, Kai atau nama penuh Muhammad Khairul Baharudin bersaing lagi kategori penyanyi lelaki popular Xiaomi. Tidak cukup itu, anak jati Perlis ini menjadi calon awal kategori artis dua kumpulan popular bersama Aina Abdul untuk lagu Nafas Cinta dan Intim Setanggi Syurga 2020. Saya percaya setiap individu bertanding pasti mengharapkan kemenangan berpihak kepadanya. Saya juga tidak terkecuali. Namun saya menyerahkan semua ini kepada penyokong dan kelab peminat Kai Bahar Empire. Bagi saya, kemenangan untuk acara begini berpaksikan sokongan dan undian jitu peminat. Ibarat kemenangan kepada peminat jika artis disokong berjaya. Saya bersyukur dua lagu bersama Aina dan kumpulan Intim turut menjadi calon awal ABPBH 34, katanya kepada BH Online. Ditanya mengenai momentum sokongan peminat pada era pandemik COVID-19, penyanyi lagu Durja itu percaya, ketika berdepan detik mencabar, fokus setiap insan pasti berubah. Dalam perkembangan lain, Kai baru mengikuti sesi pradengar single baharu ciptaan komposer Ajay. Difahamkan Kai menjadi antara artis yang terbabit dalam projek istimewa Ajay. Kabarnya, syarikat rakaman Wake the Baby Records menghimpunkan 100 artis untuk menyanyikan lagu ciptaan Ajay. Sekian dari channel Sekadar Berita.